Jadi ada 6 menu utama dalam Meta Mobile ya. Seperti nampak di yang dilingkari hijau. Yang pertama ini quote. Quote terdiri dari harga beli dan harga jual. Kemudian ada harga tertinggi dan terendah. Selanjutnya, grafik harga. Kita bisa menampilkan pergerakan grafik harga sesuai produk yang kita pilih. Nah, di sini nampak ada harga beli dan harga jual. Kita bisa memilih pergerakan harga untuk produk yang berbeda. Selanjutnya, trade. Kolom trade akan menampilkan posisi trading yang sedang terbuka. Sebagai contoh, yang di kotak merah ada posisi beli XAUUSD, kondisi posisi trading sedang mengalami kerugian. Untuk posisi trading yang lain akan ditampilkan di kolom ini juga. Selanjutnya, history trading. Di kolom ini ditampilkan hasil dari transaksi kita. Kita bisa memilih rentang waktu dari history trading yang sudah kita lakukan. Bisa untuk 1 tahun ataupun 2 tahun ke belakang sesuai dengan waktu transaksi kita. Berikutnya, kolom news yang berisi update berita, baik itu berita ekonomi fundamental ataupun geopolitik ataupun analisa teknikal yang dirangkum oleh MetaQuant. Yang keenam, kolom chart. Di sini fungsinya untuk menerima notifikasi dari MetaQuant ataupun dari pihak ketiga. Demikian penjelasan menu MetaTrader Mobile. Semoga bermanfaat. Terima kasih.